bukan kemarin berperkara di Batam ya. DPO kasus terpidana surat kapal MV Nautic 1 berhasil dibekuk oleh Kejaksaan Negeri Batam yang dibantu oleh Kejagung dan Kejari Kota Bandung pada hari Rabu 5 Desember 2018 lalu. Terpidana dibawa ke Kota Batam pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh tim Kejari Batam untuk menjalani masa tahanan yang telah ditetapkan. Setelah tiba di Kota Batam, Hamidah alias Intan langsung diamankan dan dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Batam untuk dimintai keterangan. Hamidah menjelaskan tentang dirinya yang tidak berada di Kota Batam dan tidak menjalani proses hukum yang diberikan oleh Kejari Pekanbaru bukan untuk lari dari jeratan hukum. Akan tetapi dirinya sudah merasa dibebaskan ketika pihak hakim pada tahun 2015 menyatakan dirinya tidak bersalah. Terlalu dini lah dikatakan palsu. Apalagi saya sadis banget gitu ya dikatakan otak pelaku pembuat dokumen palsu. Ya saya kan impossible, saya agent resmi secara... apa secara kapal itu datang itu kan secara resmi pada kira-kira bulan Agustus 2009 itu kan itu diperiksa sama Sabandar yang bernama Pak Amiruddin Asilala waktu itu kan Pak Sayuti gitu kan, terus ada dari Bea Cukai, dari imigrasi gitu kan, ditarik dua takbut gitu kan, waktu itu ditarik dua takbut Parakop 9 sama Hitech 3, saya masih ingat semuanya gitu kan. Hamidah juga mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada seluruh pemerintah yang terlibat dalam kasus tersebut, terkhusus kepada pihak Sahbandar Kota Batam. Karena menurut Hamidah penjelasan yang diberikan olehnya bahwa kapal MV Nautic telah mempunyai surat-surat asli dan mengikuti segala aturan yang diberikan oleh pemerintah Batam. Hamidah berjanji akan kooperatif dengan Kejari Kota Batam untuk memberikan nama-nama pengusaha atau pemerintah yang terlibat dalam kasus penggunaan dokumen palsu. Dari Batam, Rina Siagian melaporkan.